Rhubarb atau Rheum rhabarbarum adalah sayuran yang tumbuh di daerah pegunungan dengan iklim sedang di Asia Timur, Eropa, juga Amerika Utara. Dilansir dari laman Allo Dokter, sayuran ini ternyata sudah lama dimanfaatkan oleh orang Tiongkok, Arab, dan Yunani sebagai tanaman obat. Rhubarb hanya bagian batangnya saja yang bisa dikonsumsi karena daunnya bersifat toksik dengan kandungan asam oksalat di dalamnya yang tinggi. Ketika dimakan, rhubarb punya cita rasa yang asam tapi menyegarkan. Kandungan dalam rhubarb diantaranya senyawa antioksidan berupa polifenol, antosianin, likopen, lutein, dan zeaxanthin. Nah, kali ini kamu akan diajak melihat manfaat rhubarb untuk kesehatan tubuh. Apa saja itu? Satu, pelihara jantung yang sehat. Kandungan serat pada rhubarb dibarengi dengan senyawa antioksidan, vitamin, juga mineral baik untuk menurunkan kolesterol. Ada banyak studi ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi rutin rhubarb bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh seseorang. Jika kadar kolesterol jahat terus menurun, maka bisa mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah karena tumpukan kolesterol atau aterosklerosis. Aterosklerosis biasanya memicu risiko penyakit kardiovaskular. Lalu, kalium pada rhubarb bisa membantu menjaga tekanan darah dalam tubuh tetap stabil. 2. Menyehatkan mata. Kandungan antioksidan dan vitamin A pada rhubarb juga bisa mendukung fungsi penglihatan. Berbagai asupan sehat itu bisa mencegah mata rusak hingga risiko penyakit mata akibat bertambahnya usia di masa depan. 3. Atasi sembelit. Tak hanya baik bagi jantung, kandungan serat pada rhubarb juga baik dan mendukung kesehatan pencernaan. Rhubarb dan kandungan makanan berserat lain penting dikonsumsi untuk menjaga pencernaan dan cegah sembelit. 4. Menurunkan risiko kanker. Konsumsi rhubarb yang kaya senyawa antioksidan disebut baik untuk mencegah penyakit kronis seperti kanker. Ketika tubuh memperoleh asupan kaya antioksidan, maka bisa melawan paparan radikal bebas yang bisa memicu pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuhmu. 5. Menyehatkan tulang. Kandungan kalsium dan vitamin K pada rhubarb punya manfaat untuk mendukung proses pembentukan jaringan tulang. Rhubarb baik dikonsumsi untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang supaya nggak mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang seiring bertambahnya usiamu. 6. Atasi peradangan. Rhubarb banyak dipergunakan sebagai obat tradisional di Tiongkok dan Yunani sebagai obat demam serta nyeri karena peradangan dalam tubuh. Dalam rhubarb terkandung senyawa anti radang yang bermanfaat untuk meredakan peradangan atau inflamasi dalam tubuh.